Hai guys, di tanganku ini ada Oppo A16 yang kebetulan HP ini sudah diformat ya sama yang punya, dan HP ini lupa akan akun Google ya. Abaikan suara bisingnya ya guys ya. Oke, teman-teman bisa lihat untuk meremove FRP atau akun Google ini saya menggunakan tool unlock tool ya. Dan kita langsung ke komputernya. Oh ya, untuk HP ini kita matikan dulu ya. Terus kita lanjut di PC, kita matikan dulu. Kemudian kita pilih tab Oppo dan kita tulis Oppo 16 dan kita pilih erase FRP ya. Dan untuk handphonenya kita tekan tombol volume atas dan bawah ya, sambil menunggu di komputer untuk kita hubungkan. Oke, kita tekan tombol volume atas volume bawah dan kita konekkan ke komputer kita ya. Oke, sudah terhubung, proses sedang berjalan. Untuk proses erasing FRP nya sudah selesai ya. Dan kita kembali ke handphone. Secara otomatis handphone ini akan hidup ya, meskipun tidak kita hidupkan lagi akan otomatis hidup ya. Dan untuk handphonenya sudah tampil untuk kita mode setup. Kita setup masuk ke menu. Untuk prosesnya ini cepat juga ya, tidak terlalu memakan waktu. Oke, prosesnya sudah selesai dan terima kasih.